gimana caranya mengatur MacBook yang lemot. Oke, kita breakdown dulu lemotnya karena apa. Yang pertama, mungkin aja kalian pakai aplikasi yang nggak sesuai sama sistem requirement-nya. Misalnya, kalian download game atau download apa yang spek requirement-nya itu tuh harus 8GB, tapi kalian punya masih 4GB, itu pasti akan berasa lambat. Kalau gitu, mungkin kalian perlu upgrade. Bisa tambah RAM-nya, ganti SSD, dan lain-lain. Yang kedua, mungkin kita terlalu banyak buka tab di Google Chrome. Jadi biasanya kita suka tab sampai banyak banget, itu bakal makan RAM. Dan bisa bikin lemot juga. Apalagi kalau tabnya sebanyak kayak begini nih, ini bisa bikin lambat. Yang ketiga, mungkin dari storage juga. Jadi bisa jadi harddisk kalian itu udah mulai penuh. Jadi aplikasi yang diinstall di harddisk itu nggak punya empty slot lagi, jadi dia bakalan lambat. Jadi kalau menurut gue solusinya bisa ada dua. Yang satu, upgrade kita punya laptop. Atau kalau emang banyak data yang nggak penting, install ulang aja format semuanya.